Perwakilan atlet Malaysia dari cabang olahraga panahan memuji kesiapan panitia dan fasilitas dalam tes event Asian Games 2018. Mereka pun memuji masakan-masakan yang disajikan oleh penyelenggara. Tes event atau uji coba Asian Games 2018 telah berlangsung sejak 8 Februari silam. Dari tes event inilah, panitia penyelenggara Asian Games, yaitu INASGOG, berharap bisa mengevaluasi beragam kekurangan untuk diperbaiki saat event resmi berlangsung Agustus mendatang. Sejauh ini para atlet tamu mengaku cukup puas dengan penyelenggaraan tes event, mulai dari venue, layanan, dan fasilitas yang disediakan. Setidaknya, hal ini diakui oleh dua atlet panahan Indonesia, Hakiki Kamro dan Fatin Saleh. Bagi Hakiki, tes event sudah bagus, sekaligus memuji keramahan panitia serta menu makanan yang menurutnya sangat mengena di lidah. Fasilitinya pun maju, jadi saya rasa selesa di sini. Ruang rehatnya pun ada, jadinya bagus. Fasilitinya bagus. Berbeda dengan Hakiki, Fatin sedikit menyoroti kemacetan lalu lintas di Jakarta. Namun, dengan pengawalan panitia, kemacetan bisa dilalui dengan waktu cukup cepat tiba di lokasi venue. Untuk venue, Fatin menyentil lapangan yang di beberapa titik tergenang air setelah diguyur hujan. Dari Jakarta, Dendi Suharyana, Metro TV.